Masyarakat Kabupaten Gresik melakukan sosialisasi kelembagaan desa pada program non-fisik TMMD 111 Kodim 0817 Gresik. Sosialisasi bertujuan untuk penggunaan dana dan keuangan desa di area pandemi COVID-19. Sosialisasi kelembagaan desa dilakukan Dinas PMD Kabupaten Gresik. Sosialisasi diikuti perangkat desa, Ketua RT, Karang Taruna, tim penggerak PKK dan lembaga pendidikan di desa setempat. Materi sosialisasi oleh Dinas PMD Kabupaten Gresik banyak memberikan peraturan baru terkait dana dan keuangan desa. Pada masa pandemi COVID-19, dana dan keuangan desa bisa dimanfaatkan untuk penanganan COVID-19 di desa. Bagaimana tugas-tugas lembaga itu biar tahu apa tugas yang diberikan sesuai dengan fungsinya lagi. Termasuk RT RW, bagaimana tugasnya, itu seperti itu. Untuk penanganan COVID-19 di tingkat desa, perlu dilakukan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan di tingkat desa. Dengan melakukan musyawarah, diharapkan tidak ada data yang salah dan penanganan COVID-19 bisa tepat sasaran. Tim Liputan TMMD Gresik melaporkan. Mungkin jumlah RT, jumlah KK.